Ratu Kali Nyamat atau namanya sendiri Ratna Kencana Sari. Begitulah hebatnya wanita dahulu itu. Sekarang makomnya ya di Jeporo. Makomnya itu. Dan kebetulan sekarang ini yang jadi juru kunci orang Sidikiyah sekarang ini. Untuk ngusir Portugis yang bedah kedaulatan Indonesia dari pinggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kembali dan bertemu lagi dengan channel Tasawuf Nusantara, merajut perdamaian dunia, channel kebanggaan orang-orang tasawuf, channel yang bersumber dari kajian-kajian Mursyid Thariqah Sidiqiyah Syekh Muhtarullah Al-Mustafa. Pada kesempatan kali ini kita akan saksikan bersama-sama kajian dari video sebelumnya tentang kehebatan Ratu Kali Nyamat di Jeporo. Seperti apa penjelasannya kisah Ratu Nyamat? Saksikan hanya di channel Tasawuf Nusantara, merajut perdamaian dunia. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumitir bedaing pinggir mergo kedaulatan Indonesia itu mulai bedah nduk pinggir. Kumitir bedaing pinggir. Siapa yang bedah pertama itu? Portugis mulai menguasai Selat Malaka. Jadi pinggir di sini. Portugis Selat Malaka. Makanya anaknya Sultan Trenggono Demak perempuan namanya Ratu Kali Nyamat. Namanya sendiri itu Ratna Kencana Sari. Kirim kapal 200 kapal dikirim ke Selat Malaka. Itu orang perempuan politikus Ratna Kencana Sari namanya. Berhubung dia jadi penguasa ono laut lor, ono Jeporo, bayu disebut Ratu Kali Nyamat. Iku gelar yang mengganti Sultan Trenggono Demak. Ratu Kali Nyamat atau namanya sendiri Ratna Kencana Sari. Begitulah hebatnya wanita dahulu itu. Sekarang makomnya ya di Jeporo. Makomnya itu.
Dan kebetulan sekarang ini yang jadi juru kunci orang Sidikiyah sekarang ini. Untuk ngusir Portugis yang bedah kedaulatan Indonesia dari pinggir. Banjur diingatkan lagi pemerintahan Demak diilingno karo Sunan Kalijaga Dandamana. Sing bedah iku didandame. Jlumatara sing jlimet nek ndandame iku. Aja sampe bedah maneh. Dandamana jlumatana. Ngono. Iku maknane. Lah bagaimana cara harus musyawarah. Ya. Jangan sendirian, enggak bisa. Harus musyawarah kala para alim ulama dan umara. Alim ulama iku Wali Songo. Nah, jadi makanya musyawarah ono Masjid Demak. Jadi syura itu maknanya syura. Syura itu musyawarah. Syura itu musyawarah. Bukan syura-syura. Syura itu musyawarah. Bagaimana caranya basuh dodot iku mau. Makanya ya syura'o lali, ya musyawara'o. Di dalam Al-Quran diterangkan wa amruhum syura'bainahum wa syawirhum fil amr. Itu dalam Al-Quran. Jadi musyawara itu syura. Musyawara syura untuk jelimet. Jadi dijelimet di musyawarahkan. Boten syura-syura keplok-keplok. Keplok-keplok itu lah panjangnya wong seneng. Apa seneng? Nek daulat itu dibedah. Agak cocok. Jadi musyawarah. Musyawarah. Kalau sudah dijelimet dan musyawarah, itu rusak. Jadi apa yang di musyawarah? Hore. Asale iku bahasa Arab huri. Oleh karena biasane iku hak, dadi hore. Asale huri. Huri iku maknane kemerdekaan. Ngoten iku. Maknane sak temene lir ilir niku ngoten niku. Dadi niku rumeksa ing negara ana. Mulane niku lir ilir, lir ilir tandure wis sumilir tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar. Yo seneng nek tandurane ku wis ngililir, wis dialiri, seneng. Nah, senenge kaya teman luru seneng karo ulama wis seneng, umara wis seneng.
Tadi malam saya gak sempat terang no. Tadi malam kan suasana baru, baru. Ono tembang-tembang iku kabeh tembang masyruran, syair dan lain. Niku sama. Niku namanya pelajaran al-hikmah. Kemudian pelajaran al-hikmah dijelaskan oleh mau'idzatul hasanah. Mau'idzatul hasanah dijelaskan mali oleh ini soal jawab yang baik. Nah, soal jawab yang baik. Hikmah mau'idzatul hasanah mujadilin ahsan niku sumbre kabeh niku dari Al-Qur'an surate surat Nahl. Nahl iku tawon nomor ayat 125 bunyinya ayatnya ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'idzatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan al ayat. Jadi semua tembang-tembang itu ajaran al hikmah. Lah, ada di antaranya kuatir nek dikirim nang Selat Malaka perang dengan Portugis, nangis melolong-melolong, lajeng tangisnya ku dikarang karo anake Sunan Kalijaga namanya Sunan Muria. Diambilkan dari Al-Qur'an surat Nisa bunyinya aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada. Kemana kamu pergi mesti kamu akan kepethuk mati. Alah. Walaupun kamu ku digedong tinggi, walaupun kamu ku dikunci, tetap akan kepethuk yang kamu takuti. Takut mati, tapi pasti mati. Nah, dan niku lajeng enten dikarang ono tangis layung layung tangis wong wadi mati gedhong ana kuncen ana wong mati mo suwu rungo. Jadi cengkok ini ku kaya cengkok itu gelombang. Kau ditanya, wah enggak, mari mulai turun mana. Ono tadi, wah enggak, banjir mau kemana. Layung, layung. Ini ku cengkok ini. Rene kalau ini ku mesti sakit nembang. Tapi roh maknane kabeh teko Quran teko hadis atane ku. Nah, sebab sangka telu niku banjir Indonesia iki dadi mayoritas umat muslim seluruh dunia
umat Islam yang banyak itu hanya di Indonesia, tidak ada yang bandingi sampai sekarang ini. Demikian tadi sudah kita dengarkan bersama-sama kajian oleh beliau Mursyid Thariqah Siddiqiyah Syekh Muhtarullah Al-Mujtaba. Semoga yang disampaikan baru saja menambah wawasan keilmuan kita. Dan simak video sambungan selengkapnya hanya di channel Tasawuf Nusantara, Merajut Perdamaian Dunia. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.